Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami berada di teras padi Paguyangan Brebes. Kita akan masuk di gerbang disambut dengan musik nuansa Bali ya. Nah ini ciri khasnya musik daerah Bali ya. Ini di Paguyangan Kabupaten Brebes. Ini kita akan masuk di objek wisata teras padi. Nah itu nampak gerbang teras padinya sudah kelihatan. Pemirsa, nah ini selamat datang di teras padi, kawasan wajib memakai masker. Baik, kita akan masuk ke dalam pemirsa, ini rombongan beserta keluarga ini. Nah sebelah barat ini juga restonya itu dengan nuansa Bali ya, kita lihat untuk restonya. Nah ini pemirsa untuk restonya di teras padi ya. Ini kita akan masuk ya, di melalui jalur pintu utama ya. Nah, ini di teras padi ini, selamat pagi menjelang siang, Pak Soleh. Ya, kita akan lihat untuk tiket masuknya, pemirsa. Ini untuk harga tiket Rp15.000 untuk semua umur. Nah, ini kita akan masuk untuk memasuki wisata teras padi, pemirsa. Pemirsa, ini tiket masuknya Rp15.000. Kita akan masuk nih. Ya, ini di desa nih. Ya, sama Ibu Om Bagus. Ini uti pakai. Sapinya dipakai dulu, Om Bagus. Nah, ini. Kami mau pakai itu juga. Ya, ini pemirsa. Ini udah pakai caping ya. Nah, ini Pak Soleh juga sudah pakai caping. Ini Ibu Sani pakai caping dulu ya. Wah, Dede Sani pakai caping ya. Kita akan masuk pemirsa ya. Ini luar biasa sekali ya. Bagi Anda yang belum ke teras padi, ini lokasinya dari arah flyover Kretek ya. Kalau dari arah Tegal, belok kiri ya. Sekitar 3 km sudah masuk. Baik pemirsa, kita akan masuk ke lokasi yang berada di dalam ya. Ini disambut dengan ini gerbang yang dari bambu ya. Ya pemirsa, ini dari Tegal nih, Ibu Tukila ya, sama cucu di Sani ya, untuk Ibu Sani, Pak Soleh, Om Bagus ya. Ini kita masuk di teras padi ya, nuansa Bali sudah terasa sekali nih di pintu gerbangnya. Yuk kita masuk ke dalam untuk Anda penggemar wisata di daerah Brebes ya. Ini di Brebes Selatan. Nah ini gapuranya yang seperti di Bali. Baik pemirsa, kita akan lanjut jalan-jalan ke lokasi yang ada di dalam. Ya.